Okay. Jadi kita dah diagnose satu unit compressor the Tornado 1. Okay, dia punya masalah, angin tak masuk ke dalam tangki. So apabila kita dah buka, kita check, kita mendapati dia punya sleeve ni, tertanggal. Okay, sleeve ni tertanggal daripada piston. Okay, so bila kita nak, kita dah periksa lebih lanjut lagi, kita mendapati skru yang memegang sleeve ni, skru ni pun tertanggal sekali. So bila kita check, dia punya track dekat dalam lubang piston ni dah haus. Okey, dah haus. So dah tak boleh nak ikat sleeve. Okay. Ni yang masalahnya. Dia boleh masuk terus. Sepatutnya kita kena kunci menggunakan Allen key. Okey. Itu yang menyebabkan sleeve ni tertanggal, dan bila piston ini berfungsi, dia tak dapat pump angin masuk ke dalam tangki. Okey. So, punca-punca jadi begini adalah antaranya technician yang sebelum ni, okay, technician yang mungkin dia tak dapat ilmu yang betul, dia telah repair dengan menukar sleeve ni yang baru. Sebab bila kita tengok sleeve ni, kadang sleeve ni dia baru lah, masih lembut dan belum koyak. Cuma dia hitam ni disebabkan geselan sebelum ni, geselan yang tertanggal. Okay. So, bila dia pasang sleeve ni, mungkin semasa dia nak kunci sleeve pada piston, dia tak lock tight. Dia tak lock tight pada skru, dan menyebabkan bila dia bergeser dan skru pun longgar, dan menyebabkan geselan piston dengan skru ni dia berasingan. So hari-hari dia geser-geser, lama-lama track pun hilang dan tertanggal. So kesimpulannya, kita perlu buka piston set lah. Okay.